أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأعزاء الطلاب. اليوم إن شاء الله سنواصل درسنا عن الموضوع المصادر القياسية. طيب، murid-murid yang dikasihi, hari ini إن شاء الله kita akan menyambung pelajaran kita tentang tajuk Masdar Qiyasi. Baik, pada minggu lepas kamu telah mempelajari tentang Masdar Sama'i, iaitu masdar yang terdiri dari 3 huruf. Maka pada hari ini, kamu akan mempelajari pula tentang Masdar Qiyasi, iaitu masdar yang boleh dikiaskan. Baik, Masdar Qiyasi terbahagi kepada 3. Yang pertama, Al-Masadiru Arba'iyah, iaitu masdar yang terdiri dari 4 huruf. Yang kedua, Al-Masadiru Al-Khumasiyah, iaitu masdar yang terdiri dari 5 huruf. Dan yang ketiga, Al-Masadiru As-Sudasiyah, masdar yang terdiri dari 6 huruf. Jadi, Masdar Qiyasi ada 3. Yang pertama, Masdar Ruba'i. Yang kedua, Masdar Khumasi. Dan yang ketiga, Masdar Sudasi. Untuk kali ini, kamu akan mempelajari tentang Al-Masadiru Arba'iyatu. Al-Masadiru Arba'iyatu, iaitu masdar yang terdiri dari 4 huruf. Dia ada 4 huruf. Okay. Untuk masdar ruba'i, dia ada 3 wazan yang kena ingat. Okay. Wazan dari untuk fi'il madinya dan wazan untuk masdar. Okay. Di atas wazan, yang pertama wazan af'ala atau wazan af'ala, okay, ditambah hamzah di awal. Jadilah dia af'ala, 4 huruf. Mudhari'nya yuf'ilu dan wazan masdarnya if'al. Okey. If'al ditambah hamzah di awal dan huruf alif sebelum akhir. Yang kedua, di atas wazan fa'ala. Okey, fa'ala. Bila dua huruf yang sama bertembung dalam satu perkataan, maka satu huruf tadi dibuang dan digantikan dengan sabdu. Jadilah dia fa'ala. Mudhari'nya yufa'ilu, wazan masdarnya taf'il. Okey, wazan masdar dia adalah taf'il, ditambah ta di awal dan sebelum akhir ditambah ya. Wazan yang ketiga ialah wazan fa'ala. Okey, wazan fa'ala ditambah alif di antara fa' dan ain. Jadilah dia fa'ala. Mudhari'nya yufa'ilu. Wazan masdarnya ada 2. Dia boleh 2. Yang pertama, mufa'ala. Mufa'alatan au fi'al. Mufa'ala ataupun fi'al. Boleh 2-2. Okay, kalau mufa'ala ditambah mim di hadapan. Okay, selepas fa' fi'al tu ditambah alif. Dan di akhir sekali ditambah ta marbutah. Kalau untuk wazan fi'al, okay, ditambah alif sebelum akhir. Jadi untuk masdar qiyasi, ruba'i ni tak susah. Dia kena ingat wazannya sahaja. Okay. Untuk ruba'i dia ada 3 wazan. Yang pertama, wazan af'ala, masdarnya if'al. Kedua, fa'ala, masdarnya taf'il. Yang ketiga, fa'ala, wazannya mufa'alatan au fi'al. Ini adalah contoh fi'il yang mengikut wazan
Af'ala. Wazan yang pertama iaitu af'ala, yuf'ilu, if'al. Okey. Fi'il yang pertama ialah fi'il adraba. Adraba, yudribu. Masdarnya idrab. Yang kedua, abda'a, yubdi'u, ibda'. Abda'a, yubdi'u, ibda'. Okay. Untuk wazan fa'ala, fa'ilu, taf'il, fa'il yang ikut wazan ni ialah yang pertama, syarrada, yusharridu, tashrid. Syarrada, yusharridu, tashrid. Yang kedua, lawwasa, yulawwisu, talwith. Lawwasa, yulawwisu, talwith. Yang ketiga, darraba, yudarribu, tadrib. Darraba, yudarribu, tadrib. Dan yang keempat, allama, yuallimu, ta'lim. Allama, yuallimu, ta'lim. Dan wazan yang ketiganya ialah wazan fa'ala, yufa'ilu, mufa'ala, au fi'al. Okay, fi'il yang mengikut wazan fa'ala, yang pertama ialah qatala, yuqatilu, masdarnya muqatala ataupun qital. Yang kedua, syaraka, yushariku, masdarnya musyarakatan au syirak. Musyarakah au syirak. Yang ke ketiga. Yang ketiga, naza'ah. Yunazi'u munaza'atan. Naza'ah, yunazi'u munaza'ah ataupun niza'. Yang keempat, hasabah. Yuhasibu muhasabah ataupun hisab. Dan yang kelima, jadala, yujadilu, mujalajat, mujadalatan ataupun jidalan. Jadala ataupun jidal. Baik, itu ulang balik. Untuk masdar ruba'i, dia ada tiga wazan yang kita kena ingat. Yang pertama, wazan af'ala, masdarnya if'al. Yang kedua, wazan fa'ala, masdarnya taf'il. Dan yang ketiga, wazan fa'ala, masdarnya mufa'alah ataupun fi'al. Setakat ini dahulu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dengan tajuk Masdar Khumasi pada minggu akan datang. Saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.